كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Doa agar mendapat anak laki-laki dalam kitab Al-Bujairimi ala Khatib oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi. Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Dalam Kimia Kebahagiaan, Al-Ghazali menyebutkan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Dengan adanya pernikahan, maka penyembah Allah semakin banyak. Selain itu, terdapat riwayat amal hamba akan terputus setelah ia meninggal, kecuali tiga hal termasuk doa anak soleh. Dalam Islam, tidak ada keistimewaan apakah seseorang mendapatkan anak lelaki atau perempuan. Sebaliknya, baik anak lelaki maupun anak perempuan merupakan anugerah tersendiri untuk kedua orang tua. Terkait keistimewaan anak perempuan, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa diuji dengan anak perempuan, maka anak tersebut menjadi tameng baginya di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Sementara anak lelaki memiliki keistimewaan dalam hal selamanya anak tersebut merupakan hak orang tuanya. Maknanya, meskipun sudah menikah, anak lelaki tetap bertanggung jawab atas ayah dan ibunya. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya pernikahan, yang darinya akan lahir anak soleh dan soleha, karena doa anak-anak bermanfaat bagi orang tuanya jika orang tua tersebut telah meninggal. Dan anak-anak yang meninggal sebelum orang tuanya akan memintakan ampun bagi mereka di hari pengadilan. Selain itu, terdapat riwayat yang sudah umum diketahui. Jika seseorang meninggal, maka amalnya terputus kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Ahmad. Namun ada beberapa orang tua lebih menginginkan bayi berjenis kelamin tertentu dibandingkan yang lain. Misalnya ada yang berharap punya anak laki-laki terlebih dahulu daripada perempuan. Mungkin pula karena sudah memiliki anak perempuan, kemudian ayah dan ibu berharap anak berikutnya adalah lelaki. Doa agar mendapat anak laki-laki. Ada beberapa doa untuk mendapatkan anak laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaran. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku akan menamai anak yang terkandung dalam perut ibunya ini dengan nama Muhammad. Maka jadikanlah ia sebagai lelaki bagiku.